Huh? Kalau gitu mungkin kita sarap bawa ya?
Soalnya kita gantung kan? Enggak tahu aku ini. Ada baunya, coba kamu cium. Bau. Enggak. Ngeri. Masih muda kan? Ngeri. Ini pasti nenek-nenek. Soalnya modelnya nenek-nenek. Janganlah. Enggak tahu aku. Janganlah. Jangan pegang-pegang. Kok kayak gini? Aku enggak tahu. Kok rapi-rapi kamu simpan di sini? Apaan? Kok rapi-rapi kayak gini? Ya kamu yang ini, aku mana tahu. Aish, apanya Aish? Gimana sih? Oh, pusing. Udah bersih-bersih. Gimana ya ini? Sampah? Buang aja ya? Hah? Buang aja? Ya, terserah kamu. Kalau kamu gimana? Kalau aku pakai aja. Kamu ngeri gimana ya? Gimana ini buang? Beneran? Atau ini beneran bukan punya kamu? Mungkin kita salah bawa ya, jangan pegang kayak ini. Kok kayak ini? Iya, nggak baunya sih kayak ini, baru umur 20-an sih kayaknya ya? Baunya. Kamu mencuru ya? Apa? Cepet ya? Enggak, keseriusan, nggak tahu aku. Atau yang pergi ke polisi, kita. Tata aja. Jadi gimana ya? Apanya yang gimana? Ini. Apa? Aku nggak selingkuh. Apanya gimana? Kenapa kamu bilang selingkuh? Aku nggak bilang apa-apa loh. Iya, kamu gimana gitu? Tanya aku terus, aku kan ngerasa jadi pressure gitu. Masa ya iya sih aku selingkuh kamu? Oh, selingkuh? Enggak, makanya aku bilang. Kamu kan, sayang. Aduh. Aku tuh paling cinta sama kamu coba. Walaupun ini BH-nya gede. Walaupun BH. Apa ya? Apa yang hubungan? Gak ada hubungan itu. Walaupun BH ini lebih gede dibandingkan BH kamu. Aku tetap cinta sama kamu, sayang. Aku gak mungkin selingkuhin kamu demi BH segede gini. Kamu bilang apa sih? BH gitu. Enggak, coba kamu. Kamu bilang. Kamu coba pakai aja punya kamu itu. Iya. Aku boleh jujur sama kamu gak? Iya. Beneran? Iya. Ambil ini. Kamu ambil ini. Enggak lah, apaan? Aku jujur apa? Nyuri BH kayak gitu. Ya, jadi apa? Jadi apa? Aku butuh BH segede gini. Enggak loh. Aduh, di sini ya. Kamu. Hah? Apaan? Mungkin tetangga ya? Ini, tetangga ya? Kan? Kamu ambil BH tetangga kan? Iya. Iya? Enggak. Aku lagi bikin konten, sayang. Kamu ini kocak banget kamu. Sakit. Aku lagi bikin konten, sayang. Aku lagi bikin konten, lihat di sini ada kameranya, sayang. Sakit. Setiap kali kayak gini ya, aku mending mati. Jangan gitulah, sayang. Capek. Gimana perasaan kamu, sayang? Ada BH segede gitu, sayang. Itu BH ukurannya gede banget ya. Aku belinya coba. Aku beli di Amazon. Di Amazon. Tapi kenapa kayak udah using gitu? Iya. Itu aku ini tadi lap dulu di lantai gitu. Bukan tadi sih, sebenarnya udah dari kemarin ya, kemarin. Oh, dari dulu. Udah lama adalah. Aish, aku enggak tahu. Gimana perasaan? Ukurannya aneh. Ukurannya gede banget. Tentang, mungkin kamu enggak tahu kan? Enggak tahu lah sih. Kesian. Capek banget. Ini BH beneran loh. Ini padahal baru. Ini baru kamu pakai aja, sayang. Ini baru beneran. Enggak. Habis kamu cuci pasti jadi bersih kok. Kamu pakai ini? Enggak lah, aku coba. Coba aja. Bukan kakunya, aku ini ngeprank kamu. Gimana rasanya? Apa yang sempat kamu kepikiran gitu nemu BH? Tadi kamu gimana nemunya? Aku bersih-bersih, yang ada sisa. Ya, sebagian. Itu ya, tadi pagi sebenarnya aku keluarin. Soalnya dari kemarin. Dari kemarin ya? Dari kemarin aku masukin dalam kan. Tapi terus ada talinya aku keluarin gitu. Jadi tadi pagi. Iya. Yeah. Enggak tahu. Ay,
Enggak, yang aku pengen tahu itu perasaan kamu gimana? Kenapa ada kayak gini gitu? Terus ya, apa-apa? Terus apa? Mungkin kamu ambil ya dari siapa gitu? Iya, ya punya orang. Enggak lah, yang padahal aku tuh bikin pranknya pengen dia ngerasa aku selingkuh gitu. Malah aku dipikiran kayak psikopat gitu, nyuri nyuri dalaman kayak, orang. Ya, salah ambil gitu. Enggak, benar-benar. Soalnya kita tergantung kan? Beneran di tempatnya sama. Oh. Tapi kalau di Jepang nih beneran ya, banyak kejadian, enggak banyak sih maksudnya ada kejadian cowok atau om-om atau bapak-bapak atau apapun lah itu cowok tuh ngambilin daleman cewek. Itu beneran ada. TV-nya, TV ada itu ada beritanya. Ya berita. Itu kamu kepikiran aku kayak gitu. Ya kayak gitu. Ngapain aku ngambilin PH orang, mendingan aku ngambil isinya aja. Isinya. Tapi iya benar-benar. Jadi cewek ini hati-hati ya. Jangan gantung di luar. Ya, hati-hati aja. Jangan gantung daleman di luar. Jangan gantung aja di luar dalemannya. Pusing deh. Apalagi perasaan kamu? Beneran itu yang kamu kepikiran? Enggak kepikiran aku selingkuh gitu bawa cewek ke rumah gitu. Iya. Sempet juga. Ada, tapi kenapa ini di sini gitu? Dan BH. Kenapa BH? Iya, maksudnya soalnya ceweknya enggak lupa kan? BH-nya. Jadi itu. Jadi ya benar juga benar-benar. Jadi aku pikir ya orang ini ambil. Ambil BH salah. Dari mana ya gitu. Aku salah nge-prank ya beneran juga ya. Iya sih maksudnya kalau seandainya si cowok nih selingkuh ada cewek datang ke rumah, habis ngapain lah gitu ya? Pokoknya terus BH-nya ketinggalan itu kan enggak masuk akal ya. Benar juga sih kamu benar-benar. Aku penasaran kenapa cowoknya pikir kayak gitu ya gitu. Padahal kalau ada BH ya pikirnya kayak gitu. Aku kepikiran, saya coba kan kepikiran aku selingkuh gitu. Jadi si cewek ketinggalan BH-nya di rumah. Enggak bisa. Enggak ya, benar. Enak, jadi, ya pasti. Ya dibilang pasti gagal enggak juga, dibilang berhasil iya soalnya. Tujuan kamu kayak gitu. Iya, aku tujuannya itu. Makanya aku bingung. Aku enggak kayak gak, gitu. Ini anak enggak marah-marah coba. Malah dia bilang aku bingung. Nyuri. Aku bingung. Oh, tapi begitu ya guys ya. Ternyata berhasil. Terus ini BH-nya mau diapain kalau gitu? Kalau kamu suka, kamu pakai lah. Aku suka kamu yang pakai. Oke guys, thanks for watching Always Be Smart. Jangan lupa like, subscribe, and share. Menurut kamu ini BH ukurannya berapa? Nggak.